Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Velg terlengkap dan terupdate. Apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Ah, hari ini today kita akan seharian main-main di Padang. Kita akan keliling-keliling kemana-mana. Pokoknya kalian ikutin aja keseruan gue hari ini. Nah, kebetulan hari ini kita awali berada di toko official store HSR yang ada di Padang, namanya Yenke Motorsport, oke? Okay? Sedikit bocoran aja, hari ini gue bakal sedikit bertemu dengan beberapa customer, terus bertemu teman-teman komunitas, terus nanti kita akan malam mingguan juga di Padang, seperti apa malam minggu di Padang, ikutin aja terus video ini, oke? Okay? Nah, sebelumnya gue mau ke bengkel dulu. Ada bengkel, lupa gue namanya apa. Jadi gara-gara kemarin lewatin banyak lobang. Karena kalau boleh jujur, gue itu tipikal orang yang bawa mobilnya rada jorok. Dalam artian, ada lobang itu ya udah hajar aja gitu kan. Dan ternyata lubang di Sumatera itu tidak seperti lubang di Jawa. Lubang di Sumatera itu lebih kejam, lebih sakit, lebih pedes, lebih perih, ya kan? Seperti yang kalian tahu, mungkin udah nonton videonya kemarin waktu kita OTW, sempat pecah ban, robek bannya, tapi alhamdulillah velgnya nggak kenapa-napa. Sekaligus hari ini juga kita akan memperlihatkan kondisi velg setelah hantam lubang sehingga menyebabkan ban pecah. Kira-kira velgnya seperti apa? Hancur apa enggak? Apa gimana-gimana? Ya enggak? Yaudah, kita langsung aja menuju bengkel. Oh iya, bang, ngapain ke bengkel? Nah, jadi rem belakangnya kan udah cakram. Kayaknya karena getaran-getaran, ada part yang rusak gitu kan, makanya mau dicek. Tadi malam udah dicek dan ada perlu part yang diganti. Akhirnya mobil kita nginepin dulu di sana tadi malam. Hari ini kan kita ambil. Ya, mudah-mudahan problemnya bisa solving ya. Jujur sebenarnya gue rada-rada takut. Kenapa? Karena kan di daerah gue nggak yakin kalau daerah itu, terutama di daerah Padang ini kan jarang ada pembalap slalomnya gitu kan. Karena kan itu biasanya ngerjain bengkel-bengkel slalom. Tapi ya kita coba aja ya. Mudah-mudahan hasilnya sangat bagus. Yuk, kita OTW ke bengkel dulu. Oke, sekarang kita lagi di Torque Kill Speed nih. Masih dalam proses benerin remnya Obri nih. Pistonnya kena lagi nih. Kayaknya gara-gara guncangan yang berlebihan masuk-masuk lubang. Yang sebelah kiri aman nggak? Kiri aman, Pak. Kiri aman? Iya. Aman sentosa ya? Ya udah. Ini karena kita harus ketemu sama customer yang di Padang nih. Jadi sekarang mobilnya kita tinggal lagi. Kita langsung menuju ke Masjid Raya. Kita ketemu sama teman-teman dulu di sana. Bang, awas bang, bautnya muter bang. Lah. Bautnya muter. Yuk, yuk, cabut dulu yuk. Kita udah nyampe, ini nama tempatnya Mr. Seafood. Nah, ini tuh dia yang menarik itu, selain makanannya enak, dan dia lokasinya ada di lantai paling atas, boy. Ini kita di lantai 4 nih ya. Jadi
sambil makan tuh sambil bisa menikmati pemandangan pantai. Pantai Padang nih, ya. Cuman sayang kita datangnya terlalu malam nih. Setengah tujuh baru nyampe sini nih. Tuh lihat tuh. Padahal tuh kalau misalnya sunset kayaknya seru banget nih di sini nih. Ya udah lah, kita makan malam dulu. Habis ini kita bakal malam mingguan di Padang. Yuk, berangkat. Kalau gitu kita lanjut makan dulu. Kita mukbang siput. Anjay. Apa namanya? Mukbang. Mukbang apa tuh? Saus apa aja nih, Mas? Saus lada lada hitam. Saus Padang. Padang. Saus Padang. Hah? Oh iya. Enggak lupa nih. Ayam. Ayam dan lape. Oi oi. Ayam deh. Ini ayamnya ayam lada bukan, ayam pedas manis. Hah? Ayam saus Thailand, Bang. Saus Thailand? Iya. Wih, jauh-jauh dia dari Thailand sini, Bang? Iya, Bang. Oh, jadi. Kenapa enggak saus Padang, Bang? Biar ada beda-beda sausnya, Bang. Bener banget, variasi namanya. Variasi. Iya, harus dimodifin-modifin gitu. Iya. Oke lah, kalau gitu lanjut kita makan ya. Oke, Bang. Izin makan lo, Bang. Iya, Bang. Sekarang perut udah kenyang nih, dan kedatangan juga teman-teman dari Kalsik Sumbar ya? Iya. Dengan om siapa ini, Om? Om Agus, Om. Om Agus? Renol. Om Renol. Ini ketuanya, Om, ya? Iya, Om. Ini wakil. Ketua, om. Dan saya wakilnya. Emang kalau yang namanya ketua dan wakil itu harus seperti sepatu, Om? Sepatu. Saling bergandengan, ya. Saling bersama. Kan nggak lucu kalau sebelah pakai sepatu, sebelah pakai sendal, kan? Berapa member di Kalsik Sumbar ini, Om? Alhamdulillah sampai sekarang udah 61 member, Om. 61 ya? Ya, 61 itu se-Sumatera Barat. Ya. Oke. Karena masih baru juga deklarasinya ya kalau enggak salah ya. Baru tahun ini ya. Iya, Januari kemarin deklarasi. Besok rencana Enif datang, Om? Enif Kalsik Nasional ya, Om ya. Berhubung karena situasi seperti ini mungkin belum ada Sampai saat ini sih kita dari teman-teman belum ada yang ini sih. Iya. Dari teman-teman DPC belum memutuskan siapa yang berangkat. Iya, dan betul. Kondisinya kan lagi pandemi. Iya, lagi PPKM gini ya. Salah satunya itu sih yang buat kami masih ya sampai saat ini belum ada diskusi sih. Belum ada diskusi ya. Iya, betul. Oke lah. Kita doain aja semoga kondisi lebih cepat kondusif. Betul. Jadi acara-acara komunitas pun bisa terus berjalan ya, Om. Iya, karena jujur loh udah kangen ya, Om, kopdar rame-rame gitu kan. Dan kami pun sampai jambore gitu ya. Iya, sampai ibaratnya gini. Kapan nih kita ada kegiatan gitu kan di chapter gitu. Jadi karena kondisi model kita di sini PPKM susah ya, paling kesannya kita berempat, berlima gitu aja di rumah member-member aja. Benar. Untuk ini kan suasana gitu kan, suasana. Ya mudah-mudahan cepat selesai lah. Benar. Ya udah, ini aku juga udah kenyang nih, Om. Terima kasih buat Mr. Seafood. Waduh, Om Edo, mantap banget seafoodnya. Terima kasih. Ini 3 bumbu tadi kita cobain. Apa aja tadi? Saus Padang. Saus Bengkulu. Saus Padang. Lada putih. Lada hitam. Lada hitam. Sama saus India. Thailand. Nah, itu dia. Tahu-tahu teh. Ya udah, kita habis ini mau lanjut, kita ke bengkel lagi ya. Kata siapa? Kata gue barusan enggak denger apa gimana? Pao. Abang kita ini yang dari kemarin memandu jalan. Oke, Om. Makasih udah mampir. Sukses buat Kalsik. Amin. Sumbar ya, Om ya. Kita kecil dulu dong. Cekrek. Oke, boy. Sekarang kita udah di Yanke lagi tadi setelah makan. Sekarang ini kita akan ngetes velg yang kemarin bocor di jalan. Nih ya, robek samping. Teman-teman bisa lihat robek samping ini ada di sini nih. Ini kedengeran nih. Sekarang yang paling penting ya, gua akan tes balancing. Nih ya, ini setelah pecah ban, kita akan tes kekuatan velgnya. Kita akan lihat balancingnya. Oh.
Ini kalau dari kasat mata gue sih depan lurus belakang yang rada-rada. Oh enggak. Clear semuanya ya. Nih, saksi teman-teman ya. Ini dari belum diapa-apain. Balancing-nya masih 0 ya. Kalian yang artiin sendiri kira-kira apa kalau balancing masih 0. Intinya kalau di kita pasang ban itu pasang velg pasti kita balancing, ya kan? Untuk menentukan dia bagus apa enggak. Nih sekali lagi ya. Ini kalau dari kasat mata sih sebelah sini sih aman banget. Sebelah sini agak goyang dikit, tapi gua kan mata biasa ya. Nah, mesin yang menjawab. Oke. Okay. Ya. Terjawab sudah. Oke, okay, Boy. Ganti ban, Boy. 651, Boy. Ya. Terjawab sudah. Yang kemarin kalah bannya. Karena kena gesekan ya. Dan menurut gua secara pribadi wajar. Karena itu dia dinding. Ya, jadi bukan bagian atasnya tapi dindingnya yang kalah. Ya. Sekarang kita ganti ban untuk mempersiapkan perjalanan selanjutnya. Bang Ben. Sekoa. Kalau dinding ini robek ini udah biasa atau gimana itu? Gimana gimana maksudnya? Kan gua robeknya di dinding. Gimana itu? Itu sih udah enggak rekomend buat pakai ya. Udah enggak bisa ditambal juga. Enggak, itu kalau ban kayak gitu tandanya gimana? Itu emang udah ya namanya kan kalau ban itu kan karet kan. Pasti bisa robek juga. Pasti bisa robek. Apalagi cuman memang biasanya jarang banget ya di pinggir ya. Jarang banget. Biasanya itu kena lubang tajam atau pinggiran lubang yang tajam itu biasanya kena di situ. Atau kena trotoar sih biasanya. Gua tadi balancing oke. Okay. Wah, itu berarti keren tuh velgnya. Ya, biasanya kan orang-orang yang apa namanya? Yang udah banyak kena di situ terus dibawa jalan biasanya velgnya itu rada baling ya kalau di balancing. Benar. Tapi ini dan ya di balancing masih nol ya. Oke. Okay. Keren. Lu bayangin gua jalan dari Jakarta ke Lampung, ke Palembang, ke Jambi, ke Bengkulu, ke Padang. Nah, itu jalannya. Mungkin teman-teman yang ditinggal di daerah Sumatera boleh bantu komentar kira-kira jalannya kayak gimana, dan kalau kalian ikutin video OOTD kita dari kemarin, kalian bisa lihat jalannya lubangnya kayak gimana parahnya. Dan alhamdulillah masih oke. Okay. Merek apa sih ini velgnya? Wah, nggak usah dipertanyakan lagi, HSR dong. Santai lah, marah dia Boy. Nggak bisa santai, oh, HSR mah memang harus begitu. Udah harga mati ya. Udah harga mati itu. Ya udah, Pak ganti 651. Nah yang depan kanan juga ganti aja sekalian, itu juga udah pada habis. Oke Boy, kita ganti ban, sekalian kita kembalikan kondisinya. Bang, ini copot gua, anjir nggak? Ada dong, kita ada. Selalu ada serapnya. Serius? Selalu ada. Ini namanya floating cap nih. Beda sama yang biasa. Kalau ini emang harganya lebih mahal. Berapa dia? Ini cuma 200 ribu tadi. Satunya? Satunya. Cuma 200 ribu. Dengan teknologi tuh bagus begini 200 ribu kan murah. Benar. Hah? Jatuh lagi. Tes kekuatan. Ya jatuh lagi. Tes kekuatan itu. Lagi gimana? Enggak tuh aman tuh. Gitu dong. Tuh ya kan? Enggak gitu dong. Tuh. Tuh balik lagi dia. Iha, iha. Ya udah. Kita rapin dulu kaki-kaki. Thank you, Bang. Bang Benny. Ya. Ini sekarang jam 9. Dia masih nungguin kita. Cuman karena besok udah panjang lagi perjalanan. Ini ganti. Ini enggak ada bautnya nih. Hilang? Serius? Ya orang belum dibuka, hilang dong. Iya, baut hilang satu. Ini juga hilang. Kan buka ban. Weh. Sebelah kanan doang. Sebelah kanan bautnya hilang satu-satu. Anjir. Baut ada kan? Nih, mana yang hilang ya? Oh, sebelah sana. Ini hilang. Nih. Tuh, domnya hilang ya. Terus, Bang. Gila nih, sampai catnya sampai kayak gini nih. Terus kalau kalian nanya, terus gimana, Bang, kalau domnya hilang kayak gitu? Ini termasuk salah satu masukan ya bagi kami, bagi HSR Wheel sendiri untuk menyediakan dop dari berbagai ukuran supaya kalau teman-teman mengalami hal yang sama dengan yang gua alami, dop hilang di jalan, ya bisa beli. Iya. Ya udah, kita ganti sekarang.
untuk ban depan gua menggunakan Acelera 651S, ya kan? Kenapa bang pakai 651S? Karena kita tarikan depan, ya. Dan menurut gua tarikan depan itu membutuhkan apa ya? Traksi yang lebih bagus lah. Nah, kalau 651S ini dia itu udah semi slick, boy. Jadi kalau sama aspal itu nempel, ya kan? Lebih apa ya namanya ya? Lebih nempel lah ke aspal dibandingkan dengan ban radial biasa. Nah, sedangkan untuk belakang gua pakein PHI. Tiga tahun gua denger suara gitu masih kaget juga ya. Bang, tekanan ban pakai berapa? Kalau saya sukanya depan itu pakai 29, sedangkan bagian belakang pakai 32. Jadi ada selisih 3. Alhamdulillah ya. Gua pikir kemarin velgnya tuh bakal peyang, bakal gimana. Soalnya lihat sendiri kan. Kemarin kayak gimana kan? Lobangnya kayak gimana? Bannya sampai pecah. Tapi terbukti, ya. Alhamdulillah, ada satu pembuktian kita kali ini, boy. Walaupun musibah buat gua, tapi nggak apa-apa. Kalau nggak kayak gini, mungkin gua nggak tahu rasanya seperti apa, gitu kan. Jadi bagi teman-teman, apalagi terutama yang suka main di lintas Sumatera, hati-hati terhadap lubang. Saran terbaik gua adalah, ya kalau ketemu lubang-lubang, jalannya woles aja, boy. Santai aja, pelan-pelan aja, ya kan. Ikutin aja pelan-pelan, set. Emang, wah bang bete bang lama, ya nggak apa-apa. Tapi daripada kalian harus pecah ban kayak gini kan. Kalau pecah velg. Alhamdulillah sampai sini kita belum kenapa-kenapa ya. Bahkan udah di balancing pun masih nol. Ya padahal kita udah jalan dari Jakarta, Lampung, Palembang, Jambi, Bengkulu, Padang. Udah 6 kali perjalanan boy. Dan itu perjalanannya nggak singkat. Minimal-minimal tuh 4-5 jam perjalanannya. Ini kita proses balancing lagi setelah penggantian ban. Hah? Ini mah nggak pernah? Berair. Nggak perlu dibalancing lagi, iya kan? Tuh lihat, belum dibalancing, udah oke boy. Mohon maaf, HSR nih bos. Apanya berair? Airnya keras itu mah. Oh enggak, aman aja. Terbukti, iya, yeah. Belum di balancing, baru ganti ban aja, kondisi velgnya masih nol balancingnya. Sip, yuk pasang kita.